bagian dinding belakang itu sepertinya kita kekurangan banget. Tolong kamu belikan apa-apa saja yang perlu. Tapi Pak, kenapa? Saat melihat rancangan Bapak, sepertinya itu tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 29 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung. Sudahlah, rancangan saya ini pasti sudah betul. Tapi Pak, bagian depan ini, Pak. Jadi kamu meragukan saya? Tidak, Pak. Kalau begitu, kerjakan saja yang saya perintah. Baiklah, Pak. Kembalikan saya ke waktu semula. Saya minta tolong teman saya. Tolong. Ini semua kesalahanku. Harusnya aku menenangkan dia, tapi tidak. Bahkan helm tidak kuberikan kepada pekerjaku. Tantilah peraturan pemerintah demi kebaikan bersama.